Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah inverter Fuji Electric Prenic Mini untuk tegangan 380 volt AC. Dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menaikkan dan menurunkan speed motor dengan menyeting dari parameter inverter ini. Untuk menyeting inverter ini, langkah pertama tekan program. Ini adalah fungsi F. F00 kita setting 0, F01 setting 4, F02 setting 1, kemudian F03 ini adalah maksimal frekuensi, kita naikkan jadi 90. Kemudian F04 ini adalah base frekuensi, F05 kita setting 0. Selanjutnya ke fungsi terminal, kita cari F01 kita setting 0, F02 0 dan S03 juga 0. Ini adalah untuk terminal X1, X2 dan X3. Selanjutnya kita cari C. Ini adalah fungsi kontrol frekuensi. Untuk C01 kita setting 0, C02 juga 0, C03 juga 0. Kembalikan lagi. Selanjutnya untuk motor, ini adalah motor power 075 kW. Kemudian P3 ini adalah ampere motor. Kembalikan lagi. Penyetingan telah selesai. Sekarang kita akan menyeting untuk speed motor. Sebelumnya kita nyalakan dulu. Ini adalah frekuensinya 45. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita akan coba menaikkan speed ini. Dengan mencari fungsi kontrol frekuensi. Kita cari C. Kita cari C05. Ini adalah 45. Kita akan coba naikkan menjadi 50 atau jadi 55. Setelah didapat, kita save. Selanjutnya, kembalikan lagi fungsi F. Sekarang kita coba nyalakan apakah sudah berubah. Frekuensi sudah berubah jadi 55 Hz. Kita off-kan kembali.
sekarang kita coba turunkan kembali. Caranya sama, kita cari fungsi C, cari C05, ini 55, kita setting 40. Setelah didapat, kita save, kita kembalikan lagi. Sekarang kita coba jalankan lagi. Dan kecepatan motor ini telah berubah menjadi 40. Selanjutnya kita off kembali. Demikianlah cara penyetingan inverter Fuji Electric untuk menaikkan dan menurunkan speed. Mudah-mudahan video ini bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.